Assalamualaikum sob, selamat pagi. Pagi ini saya di Padas ya, Desa Padas, Kecamatan Dagangan. Jadi ini lokasi lahan ini, nunut di sini. Kalau ngomong vegetasi, ini ada pohon aren. Ya lumayan lah, pohon aren ada lumayan banyak di sini. Terus ada keluak, ada pete, ada cengkeh, pisang, macam-macam lah kalau ngomong vegetasi. Ini saya lagi trial ya di Taman Kalimantan, hari ini Selasa 14 Maret 2023. Ini bismillah, semoga berkembang ya ini. Nah, ini lokasi di sini dingin. Resikonya di sini yaitu ya kelanceng Jawa ya, tapi semoga aman. Ini insya Allah nanti 1 bulan ke depan atau 2 bulanan akan saya evaluasi seperti apa perkembangannya. Jika masih selamat, soalnya kelanceng Jawanya lumayan banyak. Semoga aja aman ya. Ini belum ngisi madu ya, karena kondisi curah hujan yang tinggi sama tanaman di belakang rumah saya itu rata-rata Kaliandra pagoda, yang mana notabene Kaliandra pagoda kalau malam kena hujan ya habis, nggak ada nektar. Nah, ini bismillah saya buka. Ini trial Itama Kalimantan. Insya Allah kedepannya ada Itama Jawa juga yang mau saya taruh sini. Semoga nanti cocok juga. Bismillah. Assalamualaikum. Ini tempat baru nih. Semoga cocok dengan suhu dan suasana. Kalau ngomong suasana di sini ya dingin lah. Nah nih, alhamdulillah sudah mulai keluar. Ini bawahnya saya kasih duduan model gini ya sob. Nah, ini saya kasih bubuk abate biar aman dari jentik-jentik nyamuk nanti. Bismillah, semoga kerasan. Ini saya kasih atap. Atapnya saya pakai ini ya, terpal ini untuk bagian atas. Semoga aman dari hujan. Hewannya macam-macam sini. Aman dari hujan dan panas. Terus ini saya tali ini ya, tampar. Kenur namanya, biar aman enggak jatuh nanti. Bismillah, semoga cocok. Oke, jangan lupa like, yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Oke sob, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan saya update di kelanjutan video-video berikutnya. Oke, selamat pagi, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.